karyaku nagilea ilie iki pesa sai mumume toran toran samua mari bagoyang mba engket nikno bu mari menyoeng rame goyang kanan kaki rama goyang kaki goyang kanan nyulungmu. Oke, para sahabat sekalian ya, saya dalam hal ini mau menunjukkan bagaimana penggunaan daripada Bandcamp. Ini menjelaskan, saya menjelaskan ini penggunaan yang biasa saya lakukan keseharian. Dimana apakah aplikasi musik, aplikasi video, mengedit audio, baik musik maupun vokal, dan membuat video pembelajaran untuk kasih kuliah ya kepada mahasiswa satu, kepada peserta pendidikan spesialis ya setingkat S2, kemudian juga kadang juga ada yang S3. Jadi di sini kita lihat, kita menggunakan Chrome ini tujuannya apa? Chrome ini mencari daftar pustaka apa saja, juga menginstal software-software sebagaimana di sini TeamViewer, ya, Chrome Remote. Ini keduanya ini untuk bisa kita, kalau ada masalah pengaplikasian teman yang lebih menguasai, maka sama-sama menginstal TeamViewer atau Chrome Remote Control. Kemudian dia bisa mengoperasikan kita punya PC atau kita punya laptop untuk menjalankan aplikasi software tersebut. Ya, pokoknya ada masalah apalah, mengajarin kita bagaimana mengoperasikan ataupun ada masalah terjadi error. Ya, itulah pentingnya kita untuk TeamViewer dan Chrome. Dari jarak jauh pun dia bisa, lain kota pun, lain provinsi, bahkan sampai ke luar negeri, dia bisa mengontrol kita punya PC atau laptop. Kemudian tentu kita banyak menggunakan WhatsApp juga ini di dalam PC semua ya. Ivy Cam di sini dimana kita install, kemudian ini Ivy Cam bila komputer ataupun laptop yang resolusi kameranya kurang bagus, pakai kita bisa pakai kamera dari handphone. Kamera handphone kita install Ivy Cam, kemudian di PC juga, kemudian kita setting, maka penggunaan kamera dari handphone bisa dan sangat kuat, dia punya resolusi tinggi ya, resolusi. Kemudian ini Wavelab, bagaimana untuk master yang sudah ada kita export di sini, kita masih bisa memainkan dia punya power ya, power yang jangan pecah tetapi keras maksimal. Kemudian di sini ada Adobe Premiere, ini untuk ngedit setelah kita audionya, apakah Cubase 10,5 ini 10,5 tahun 2020 saya update dari 7,5 ini. Nah, setelah kita membuat ciptaan atau apa, atau kita cover lagu, kita bikin videonya di sini Adobe Premiere 2020 atau Filmora 2021 ini. Ya, tapi saya lebih suka Adobe Premiere karena kompatibel dengan saya punya VGA, baik dengan render maupun export videonya itu cepat dibanding Filmora yang tidak terlalu kompatibel. Kemudian Zoom ini banyak kita lakukan meeting-meeting, Zoom juga bisa membuat pengajaran, apakah kuliah, apakah di sekolah, ataukah kita membuat video pembelajaran tentang aplikasi ini semua bisa. Sebagaimana Bandcamp, sebagaimana juga Fastone ini, Fastone juga, ini Fastone-nya luar biasa. Jadi
Faston, cuma Faston kekurangannya tidak muncul seperti seperti kita punya diri video, dia akan tidak muncul. Bandicam dan Zoom bisa. Tapi yang terbaik selama ini saya pakai Bandicam, sebagaimana yang sekarang saya pakai menjelaskan ini dari Bandicam. Kemudian Visor for Android ini bisa kita connect dia, install di PC, install di handphone, tapi khusus Android ya. Nah, itu ya, dari khusus Android ini bisa kita menjelaskan semua aplikasi yang kita gunakan di Android melalui Visor for Android di kita punya PC atau laptop. Nah, kemudian ini ngedit foto di pas apa Photoshop. Ya, tadi sudah jelaskan Cubase untuk audio ya. Kemudian Adobe Audition ya. Demikian di Soundforce, nanti dengan terakhir dia kurang lebih sama ini. Soundforce ini untuk gain yang keluar hasil edit audio. Nah, kalau Bigasoft ini untuk kita convert MP4 kan menjadi AVI atau AVI jadi MP4, begitu juga audio kita bisa convert dari WAV ke MP3 dan lain-lain. Ini bagus sekali ya Bigasoft. Nah, Snap ini Snap kamera ini untuk membuat transparansi. Kalau kita lagi menjelaskan seperti ini, ada transparansi. Saya kira demikian, ini sekedar apa, membagi informasi. Semoga kita ini yang sering membuat tutorial, kita bisa saling berbagi supaya para tutorialer itu bisa semakin meningkat, saling mengisi, karena kita masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kita semua tetap sehat dalam pandemi ini. Kita doakan semoga cepat berlalu ya. Jangan lupa like, subscribe yang belum, aktifkan lonceng, kita share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Kemudian saran dan kritik bisa di komen di YouTube link ini di bagian bawah. Makasih. Sampai jumpa. Ini ciptaan lagu saya ya, yang dari tadi kita The People. Thank you.